Dengan adanya layanan filial ini, stakeholder yang ada di wilayah PD dan PD Jaya tidak perlu lagi ke Banda Aceh untuk urusan dengan KPPN, tapi cukup di kota Sigi saja. Layanan ini tentu saja akan menghemat waktu, menghemat tenaga dan menghemat finansial. Mudah-mudahan kehadiran layanan filial ini semakin memperlancar aktivitas pembangunan di wilayah Timur Aceh. Selain itu, pada hari ini Kementerian Keuangan akan meresmikan operasional gedung KPPN Kakengon yang mengalami kerusakan parah saat gempa tahun 2013 lalu. Sedangkan di wilayah Pantai Barat Aceh akan meresmikan pula kantor KPPN Tempat Tuan. Perluasan layanan ini tentu saja pantas kita sambut dengan sukacita karena akan mempermudah berbagai urusan perbendaharaan di Aceh.